Mirsa, Anda menyaksikan News Update pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saya Tezar Aditya. Mirsa, Presiden Joko Widodo siap mengambil sikap tegas terkait negosiasi antara PT Freeport Indonesia dengan pemerintah Indonesia. Jokowi menegaskan jika Freeport sulit diajak berunding, maka ia akan bersikap. Namun saat ini, Jokowi masih mempercayakan masalah itu ke menteri terkait. Ya, kita ingin ya ini dicarikan solusi menang-menang. Dicarikan solusi yang win-win. Kita ingin itu. Karena ini urusan bisnis gitu. Jadi oleh sebab itu saya serahkan kepada menteri. Tetapi kalau memang sulit diajak musyawarah dan sulit kita ajak berunding, ya kita nanti akan bersikap. Tidak diperpanjang maksudnya apa? Ya nanti dilihat. Ini kan masih menteri, masih berproses berunding dengan Freeport. Ya. Intinya itu aja. Intinya itu aja. Intinya kalau memang sulit diajak musyawarah dan sulit diajak untuk berunding, saya akan bersikap. Tapi sekarang ini biar menteri dulu. Ya.